Baiklah, bersama-sama saya memeriahkan lagi Festival Sains 2012 ini ialah seorang pengunjung yang kabarnya daripada dari Taman Melawati, ya, iaitu Puan Zamzarina. Apa khabar? Baik. Okay. Mengapa agaknya memilih dalam banyak-banyak lokasi di Malaysia ni lah kan, ya, untuk membawa anak-anak bercuti seperti cuti sekolah ni? Mengapa memilih Pusat Sains Negara? Okey, saya pilih Pusat Sains Negara sebab sekarang ni kan ada banyak pameran, ada eksperimen yang dijalankan yang boleh menambahkan lagi pengetahuan dia lah dalam bidang sains. Okay. Dalam banyak-banyak pameran yang terdapat di sini, apakah yang paling menarik minat Puan Zazania dan juga anak? Okey, saya suka eksperimen yang dijalankan di sana, eksperimen pasal bidang sains. Banyak eksperimen dijalankan yang boleh macam menarik minat lah kita tengok pameran ni. Memang tiap-tiap tahun ke Puan akan datang ke Pusat Sains Negara ni membawa anak-anak? Tak, kadang-kadang je. Kalau ada festival tu saya datang lah sebab seronok kan. Apa yang ingin disarankan kepada ibu bapa di luar sana yang juga mempunyai anak-anak yang berminat dalam bidang sains dan teknologi ni? Okay, bagi ibu bapa yang kat luar sana yang berminat, yang ada anak-anak berminat ke dalam bidang sains dan teknologi, silalah datang ke sini sebab kat sini banyak sangat pameran, banyak sangat aktiviti, banyak sangat eksperimen dijalankan yang boleh menambahkan minat anak-anak dalam bidang sains ni. Okay, saya setuju sangat dengan Puan Zainal bahawa anak-anak datang ke sini. Baiklah, kita akan bersama dengan Rina pula di sebelah tanya. Apa kata kita bersama dengan Rina? Silakan Rina. Bukan sahaja Festival Sains ini sesuai untuk ibu bapa dan anak-anak, tetapi saya kira juga banyak hari ini rombongan sekolah yang datang untuk memeriahkan Festival Sains ini. Saya bersama dengan seorang pendidik iaitu Cikgu Su dan juga adik-adik daripada Permata Pintar, adik Sharifah dan juga adik Hanis. Mungkin nak cerita sikit lah, apakah antara pengisian yang dapat untuk hari ini sepanjang berada di Festival Sains, Cikgu Su? Okey, untuk festival ini pada pagi tadi kita ada pertunjukan magic show dan kemudian kita ada demonstrasi sains di mana kita dapat melihat bagaimana awan terbentuk dan juga belon terbentuk dan macam-macam lagi lah yang menarik di dalam. Berapa ramai agaknya tenaga-tenaga pelajar, pengajar yang datang hari ini? Kita datang tiga buah bas. Student dan juga termasuk cikgu. Okey, baiklah, nak tanya dengan adik Sharifah sendiri, seronok tak datang sini? Seronok datang dengan kawan-kawan. Apa antara yang paling best sekali bila adik Sharifah melangkah dekat Pusat Sains Negara ni? Apa yang seronok? Magic show, lepas tu dengan ada painting kat belakang. Batik. Baik, adik Hanis pula macam mana? Apa yang paling best? Yang paling best, yang painting batik tu tadi lah. Lepas tu tengok yang diorang buat balon tu yang besar tu. Lepas tu tengok demonstrasi yang gambar terbang tu. Banyak betul ya pengisian yang ada. Macam adik Sharifah dan Hanis ni suka sangat tengok magic show. Apa kata kalau kita saksikan sedikit antara paparan magic show yang sedang berlangsung ketika ini di pentas utama Festival Sains? Silakan. Pameran sains, demonstrasi sains, magic show, banyak sebenarnya yang boleh kita luangkan bersama dengan seisi keluarga. Sekarang ini kita berada di belakang mobile bus yang sebenarnya menganjurkan program outreach sesuai untuk pelajar ataupun anak-anak di luar sana. Dan saya percaya Rina, ini adalah antara program komuniti yang dapat memberi pendedahan kepada masyarakat di luar sana bagi mendedahkan diri mereka tentang ilmu sains dan juga teknologi supaya mereka ini lebih berinovasi dan juga berdaya kreatif.
Baiklah, sebenarnya kita pun dah sampai ke hujung siaran wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang meluangkan masa selama 1 jam. Dan pastinya esok satu lagi topik yang cukup istimewa daripada kami, iaitu pendarahan semasa hamil. Baiklah, kepada mereka di luar sana yang tak sempat nak tengok wanita hari ini berlangsung ataupun episod sebelumnya, bolehlah melalui www.tonton.com.my/WHI atau wanita hari ini. Ya, betul. Dan pastinya kita nak tinggalkan dengan satu persembahan yang cukup istimewa, iaitu persembahan Eksperimen Sains. Anda saksikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Api. Okay. Api. Oh, Kak Azadia. Ya. Kita nak buat eksperimen dengan menggunakan api. Okey, kalau api kena kulit kita, bahaya tak? Melecur tak nanti? Melecur. Okey, kat sini kita ada satu eksperimen. Di mana kita akan letak api dekat mana? Dekat atas tangan. Atas tapak tangan. Tapak tangan, okey? So, sebelum kita buat sesuatu, kita akan buat eksperimen dulu. Saya akan tunjuk demo dulu macam mana kita nak buat. So, Kak Azalia, boleh tolong saya. Okey. Sekarang ni ada air sabun, ni ada gas butanah. Gas butanah ni biasa terdapat di pasar raya ya. Yeah. Digunakan untuk memasak. Okey. So, hanya perlu ambil buih sahaja. Okey. Kita perlu ambil buih sahaja. Ha? Dan apa akan saya terjadi ialah, okey, Kak Zali akan basah tangan saya. Ha. Satu. Okay. Dua. Tiga. Okey. So. Ha. Okey. So, kita akan cuba dengan volunteer kita. Ya, cuba dengan volunteer. Alright. So, apa yang anda pula ikut jam saya, celupkan tangan anda ke dalam. Okey. Okay. So, seterusnya, tekankan gas butanah. Apa kata kalau kita buat dua tangan? Sebelah tangan je macam dah biasa. Sebelah macam tu, kita buat dua belah tangan. Okey. Ha. So, okey, kita akan guna dua belah tangan. Lagi satu. Okey, berani eh? Okay, so kita akan cuba dua belah tangan. Tekankan gas butanah dan okay. Ambil. Okay, so. Okay, jangan cuba kat rumah. Kat sini je. Tengok. Dah ready dah? Okay, ready. Okay, satu, dua, tiga. Alright. Wow. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Tadi? Okay. Panas. Okay. Tak panas. Okey, terima kasih kerana sini dah. Okey, agaknya kenapa tak rasa panas ke, tak melecur ke, sebab apa? Okey, sebenarnya apa yang menyebabkan api tak panas ya? Tangan tadi telah dilindungi oleh air sabun. Maka tangan kita telah dilindungi oleh sabun dan tidak rasa panas, okey? Yang menyebabkan api dia Kak Zalia yang sangat-sangat panas sebenarnya adalah gas butanah. Ha. Bila dituangkan ke dalam buih sabun, apa yang akan jadi dalam? Nampak tak buih-buih ni? Apa yang terbakar hanyalah buih. Gas yang terperangkap dalam buih-buih ni. Okey. So? Okey, suhu sebenarnya di bawah ini hanya 40 darjah Celsius. Sama macam apa? Sepotong pizza. Sepotong pizza yang yang baru saja dimasak. Okey. Seterusnya, untuk eksperimen seterusnya, kita akan volunteer tak? Kita nak volunteer? Ya, saya nak seorang volunteer. Baju purple, baju merah ke? Okey, adik sesama nyanyi. Okey, silakan. Jangan kata bentar.